Pacu Jawi atau balapan sapi merupakan permainan tradisional anak nagari Minangkabau yang biasanya digelar usai musim panen tiba. Kalau karapan sapi ala Madura digelar di tanah atau lapangan kering, tapi kalau di Sumatera Barat digelar di area sawah yang berlumpur. Sapi yang ikut dalam Pacu Jawi ini bukanlah sapi-sapi import atau sapi blasteran, melainkan sapi-sapi lokal. Di Sumatera Barat sendiri ada dua model Pacu Jawi, ala Tanah Datar dan ala Payakumbu. Kalau ala Tanah Datar, sang joki naik di atas bajak yang ditarik oleh dua ekor sapi. Kalau ala Payakumbu, jokinya ikut berlari sambil ditarik oleh satu ekor sapi. Kencangnya lari sapi harus bisa diimbangi oleh sang joki. Kalau tidak bisa, maka otomatis sang joki akan jatuh atau terpelanting. Tidak jarang joki-joki ini mengalami cedera. Untuk aturan lomba, bila sapi dan joki sampai dahulu di finish, maka dinyatakan menang. Bila joki jatuh, langsung dinyatakan gugur. Sejak masa pandemi, baru ini digelar ajang Pacu Jawi. Kedepannya, agenda Pacu Jawi akan rutin digelar agar bisa lestari dan bisa masuk dalam agenda rutin pariwisata. Selain sudah menjadi tradisional sejak dulu, ajang Pacu Jawi menjadi gengsi tersendiri bagi peternakan. Pas perbedaan dengan Pacu Jawi di Tanah Datar? Tanah Datar, kalau Tanah Datar jokinya naik ke atas, kalau di Kabupaten jokinya lari sama sapinya. Saya bangga ya, ini adalah salah satu tradisi adat di kita, itu di luar 52 kota Payakumbu, yang ini mesti kita jaga dan kita lestarikan. Itu salah satu kegiatan yang memang asli dari budaya kita. Saya support kalau perlu event ini kita buat satu tingkat nasional kalau perlu, karena ini tidak ada di daerah lain. Jadi saya support sekali kegiatan. Selain mendapat hadiah, harga sapi yang juara akan langsung naik di pasaran. Bagaimana pemirsa? Ingin melihat langsung keseruannya? Bila ke Sumatera Barat, silakan singgah ke Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.